Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di The Nice Fantastic Park. Dan inilah area parkir motor. Dan sekarang ini area parkir mobil. Dan pintu masuknya ini sama aja, hanya bersebelahan. Tadi untuk parkir motor itu seharga 5.000 dan parkir mobil itu 10.000. Dan ini pintu masuk untuk itu masuknya, dan untuk loketnya itu ada sebelah kiri dari pintu masuk. Nah, kita langsung aja ke loket sebelah kiri. Karena saya datang di hari Senin, maka tidak terlalu banyak pengunjung yang datang kemari. Untuk harga tiket masuknya hari biasa atau hari kerja itu seharga 30.000, dan hari libur Sabtu Minggu dan hari raya itu 35.000 per orang, dan umur 5 tahun ke atas sudah dikenakan biaya. Dan di sini awal masuk kita akan sambut oleh karyawan yang ramah dan akan dipasangkan kalung sebagai tiket masuk. Dan kini kita sudah ada di dalam. Dari pintu masuk tadi saya langsung ambil ke kanan karena saya ingin mengeksplor dari sisi kanan terlebih dahulu ada apa saja di bagian sebelah kanan dari wisata ini. Lumayan cukup luas ya, harus berekstra tenaga juga sih, karena kita akan turun naik, dan inilah toiletnya. Saya sedikit melihatkan bagaimana, seperti apa. Oh, ternyata, dan inilah wastafel, cukup bersih. Setelah kita dari toilet, nanti kita akan ketemu beberapa binatang, dan inilah binatang-binatang tersebut. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Di sini ada seperti kantin. Arah kanan ini masih belum sampai ujung ternyata. Dan kita akan ketemu kembali dengan beberapa binatang. Sepertinya ini hewan ternak ya. Seperti kambing. Dan juga, oh ini rusa. Dari kandang sebelah, wow, kuda poni. Bagus-bagus. Dan di bawah situ ada sapi ya. Sapi kerbau ya. Lanjut, dan kita akan ketemu dek seperti ini, dan ini bagus untuk spot-spot selfie dan pemandangan yang sangat indah. Saran saya, jika kalian ingin kesini, kalian tuh harus membawa baterai yang full. Kalau bisa bawa
power bank 2 atau 3, karena di setiap sudut kita akan disuguhkan dengan pemandangan spot-spot selfie yang sangat indah. Ini keren banget sumpah. Ini masih sepi, masih baru, masih pembangunan juga sih. Nah, kita akan menuju ke bawah. Ini sudah dua kalinya dengan ini saya ke bawah. Oh ya teman-teman, jika teman-teman ingin menginjak rumput sintetis sini, teman-teman diwajibkan untuk membuka alas kaki. Ya, mungkin untuk menjaga kebersihan. Dan ini kita turun kembali di yang ketiga. Hah, bener deh, luas banget. Saya sudah turun sampai anak tangga. Dan sini foto-foto untuk Instagramable banget. Sayangnya saya hanya sendiri datang ke sini dan merasakan ayunannya dengan view yang sangat indah, pemandangan perbukitan dan persawahan. Healing, benar-benar healing. Kemudian saya akan melanjutkan ke perjalanan ke arah bawah kembali di seperti jaring-jaring itu. Saya akan mencobanya. Berhati-hati ya teman-teman jika ingin menaiki wahana ini. Dan di sini ada rambu-rambu peringatan, maksimal itu hanya untuk 5 orang di setiap satu jaringnya. Di sini akan ada beberapa jaring untuk para pengunjung, dan dimaklumkan saja masih ada beberapa wilayah yang masih di dalam pembangunan. Dan kembali kita akan disuguhkan dengan beberapa binatang-binatang. Memang di sini tuh konsepnya seperti mini zoo, namun dibungkus dengan pemandangan-pemandangan alam dengan wisata-wisata. Dan ini beberapa binatang-binatang yang ada di bagian bawah, seperti bebek, ayam. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Saya akan masih melanjutkan perjalanan menelusuri seberapa luas Nice Fantastic Park ini. Dan sayang sekali, waktu saya datang kemari ini jembatan gantung itu tidak bisa digunakan atau belum bisa digunakan karena mungkin masih dalam proses pembangunan, dan itu masih dipalang kayu dan menandakan tidak boleh kita ke sana, hanya boleh berfoto-foto dari kejauhan. Keren, sayang sekali. Padahal kalau kita bisa ke sana itu merasakan sensasi di atas jembatan itu mungkin lumayan memacu adrenalin. Dan ini kita sudah mulai memasuki pertengahan, hampir pertengahan dari pintu masuk, dan itu pintu masuknya sudah ada di atas. Dan di bawah situ ada gazebo, bisa buat bersantai. Dan ini beberapa binatang-binatang lagi yang ada di sini, seperti yang kalian lihat. Enggak cuman view-nya aja yang keren, yang bagus. Di sini juga banyak edukasi binatang untuk para anak-anak, untuk bisa mengenal hewan-hewan yang jarang kita lihat. Ya, untuk virtual perjalanannya, maaf kalau misalkan kalimat atau penutur katanya garing, karena saya baru memulai jadi YouTuber, bahkan belum pernah mengupload secara detail dan menjabarkan atau mereview. Saya ingin mencoba untuk membagi pengalaman apa saja yang ada di The Nice Fantastic Park ini. Kalau tutur katanya salah,
kalimat ada yang salah, ada yang kurang sopan, saya minta maaf karena saya baru mulai di YouTube ini. Dan untuk posisi sekarang saya berada di masjid setelah menunaikan ibadah sholat. Posisi masjid ini berada di sebelah kiri pintu masuk. Buat teman-teman boleh tuh, tadi tempat fotonya bagus di kursi ayunan itu. Dan lagi-lagi kita bertemu ke tempat apa ya, kayak kantin gitulah. Emang di sini tuh tidak boleh bawa makanan di luar karena di sini disediakan tempat makan, dan juga tidak boleh merokok di dalam area wisata. Dan ini tempat playground bagi anak-anak, harganya Rp20.000 per orang. Pasti seru kalau anak-anak bawa ke sini, pasti senang mereka karena mainannya banyak. Sepertinya jarang sekali pusata yang menyediakan tempat bermain anak seperti ini. Ini sih namanya wisata paket lengkap, ada kebun binatang, ada tempat foto-foto Instagramable, ada foto anak, ada kantin, lengkap deh, ada jembatan juga untuk selfie nanti. Dan di sana masih ada proses pembangunan, tapi sepertinya itu seperti apa ya, aula untuk kegiatan-kegiatan acara pemgret atau semacamnya. Dan ini masih dalam proses pembangunan. Oh iya, aku penasaran, ingin kunjung sebelah kiri ini, karena kalau dilihat dari awal tadi dari jembatan, sepertinya ini seberangan dari jembatan yang tadi kita lihat. Dan ini akhir di ujung sebelah kiri, sudah tidak ada lagi. Oh, sepertinya itu akan jadi lahan parkir ya, atau karena saya masih penasaran ujung jembatan tadi, kita cari tahu kita sampai di mana itu ujungnya. Kita turun lagi ke bawah, masih dalam pembangunan karena kita di sini tuh harus bawa banyak uang karena setiap gedung, setiap tempat makan lagi. Emang kita harus banyak-banyak bawa uang kalau kemari. Turun lagi. Penasaran, itu jembatan sudah mulai kelihatan. Sampai mana dia ujungnya? Apakah memang ini ujung dari jembatannya? Explore saya tuh harus cukup-cukup sabar ya, karena memang ingin mendetail dari ujung kanan ke tengah, ujung kiri ke tengah lagi. Kalau bisa videonya nggak saya potong dari awal saya masuk ke parkiran, masuk ke loket, bayar loket, masuk kanan ke kiri ke depan ke belakang, tidak saya potong, cuman kan banyak waktunya, lama juga. Nah, benar sekali, ternyata memang ini ujung dari jembatan tadi. Tapi di mana turunnya ya? Kita masih turun lagi beberapa anak tangga lagi. Saya seperti orang bingung ya, pengen turun, pengen buru-buru tuh nyamperin ujungnya tuh. Karena kita dari ujung sana tadi nggak boleh, di sini juga nggak boleh. Ya, mau gimana lagi? Lihat aja dah, sawah dah tuh, kebun lagi, sawah lagi, kebun lagi. Oh, di sini hati-hati ya, ada kawat berduri. Saya nggak potong videonya sampai
kalian tuh ngerti, benar-benar merasakan explore walaupun kalian streaming, tapi ngena banget gitu, kerasa kayak explore sendiri. Nah kan, satu dua kali anak tangga dong kita masih mencapai ke ujung jembatannya itu. Dan inilah dia, dari ujung jembatan yang tadi, apa sih namanya ya, iyalah sebisanya aja ya ngomong ujung aja udah. Oh ternyata jalannya masih tanah, terpaksa saya nggak boleh ke situ, nggak boleh, masih tanah, masih bahaya, masih proses pembangunan, benar-benar pembangunan. Semoga dalam waktu dekat ini tangganya itu, jembatan itu sudah selesai. Dan sekarang saya sudah berada di ujung sebelah kiri, dan kini saya ingin ke arah tengah kembali dengan melewati jalur bawahnya. Tadi kita dari jalur atas, sekarang kita lewat jalur bawah. Untuk jalur ini lumayan ekstrim juga ya, karena tidak ada semacam pagar atau pembatas jalan, karena mungkin dalam masih proses pembangunan, jadi belum diberi pagar. Bagiku ini cukup berbahaya, apalagi kalau bawa anak-anak lewat jalur ini tuh lumayan berbahaya dan harus ekstra hati-hati. Untuk jalur ini kemungkinan saya akan potong karena makan durasi, jadi saya skip sedikit. Lanjut, setelah ini nanti kita ketemu gazebo yang saya bahas. Kalau kalian ingat tadi kita berada di seberang sana ya, sekarang saya sudah berada di gazebo. Gazebo ini cukup unik juga sih, karena model kursinya itu seperti ayunan menggantung. Nah ini dia, cuman konsep seperti ini tuh apa ya, unik, lucu, tapi kan kalau kita, nah kaki aku mentok kan kalau konsepnya seperti ini kan kita ingin berayun-ayun ya. Nah lihat, kakiku mentok, ingin berayun, kalau lagi makan ayun-ayunan, lagi minum ayun-ayunan, nah kelar. Malah di sini semua gazebo seperti itu, tapi bagus juga sih, konsepnya unik ya, kalian bisa nilai sendiri ya, lucu, unik, seru, atau kayak gimana. Dan setelah kita melewati gazebo, emang benar-benar gak jelas banget gitu bo, saya melihat sesuatu yang unik. Ini seperti apa ya, konsepnya seperti hutan, tapi hutan ala-ala Jepang gitu, karena banyak bambu-bambu, lucu, unik. Nah ini dia, sayangnya masih dalam proses pembangunan dan kita tidak bisa masuk ke bawah sana ya. Dan kini saya berada tepat di depan pintu masuk. Di sini ada wahana seluncuran, dan jikalau teman-teman ingin masuk ke sini tuh gratis ya, syaratnya hanya membuka alas kaki saja. Ini jangan dicontoh ya, tempat alas kaki sudah disediakan padahal, tapi mereka tidak menyimpannya dengan benar, malah ngegretak di bawah itu padahal kosong loh. Dan ini lumayan seru juga, ada playground dan seluncuran. Nah ini taman kelinci di sebelahnya seluncuran tadi. Kalau taman kelinci ini berbayar Rp20.000 per orang, dan kita sudah bisa bermain dan memberi makan kelinci-kelinci ini. Mau yang mana nih, tinggal memilih yang gratis atau yang berbayar.
Dan mungkin video saya untuk mengeksplor Nice Fantasy Park ini sudah cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang kesel, buat teman-teman yang apa sih video apa sih? Gak jelas apa-apa. Saya ingin sekali dapat komentar, kritikan, biar saya bisa mengintrospeksi diri apa aja yang saya kurang, apa aja yang perlu saya perbaiki, apa aja yang bisa membangun dan menyemangati saya untuk membuat konten-konten seperti ini lagi. Karena kritik bagi saya itu dukungan, support untuk bisa menyemangati saya untuk membuat konten-konten seperti ini. Jujur, pasti banyak sekali kalimat dan kata-kata saya yang gak jelas, yang ngawur. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dadah.